Kita akan main berapa banyak? Berapa banyak ya? Berapa banyak pisang yang saya petik? Ini apa game ya? Banyak banget tuh kayaknya. Berapa banyak pisang yang saya petik? 4. Salah. 2. Aku 3. Salah. 2. Berapa banyak pisang yang saya petik? Apa bro? 6. Salah. 6. 6. Salah. Berapa? Jawabannya 79 pisang. Ah udahlah. Udah lagi mah. Lagi ya. Aku mikir. Lagi ya. Apa klunya klunya? Ya lagi. Berapa banyak? Ya. Berapa banyak? Saya nyalain motor. 1. Berapa banyak yang sebelah kanan doang yang dihitung kan? Yang iya. Kanan doang kan? Terserah. Enggak. Dia udah terlalu banyak main gini jadi bingung. Ini bingung. Oke, apa berapa banyak saya nyalain motor? Diolok-olok pagi-pagi. 11. Salah. 4. 93 motor. 93 motor. Salah. Ya, ikut-ikut. 76. Kamu sering ngisi nih, maksudnya kamu loh kan? 24. 2,5 motor. 2,5 motor. Itu PK. Oke. Mundur. Mundur. Oh, bener kan gua? Mundur, sini. Jangan, kamu gak mundur, dia aja. Sini. Eh, si Feral tuh ngikutin si Tiara lo. Lo kalau gak ngikutin lo. Gak bener kan? Sini. Kenapa? Kamu masih salah. Salah banget hari ini. Oke, nah barusan yang gua suruh mundur bener. Kok aku salah? Coba lagi ya. Aku kan pinter. Lagi ya. Berapa jeruk yang saya ambil? Berapa banyak jeruk yang saya ambil? Ayo kita ikutin. Berapa jeruk yang saya ambil? 6,3. Oh, lu salah udah. Maju lagi, maju lagi. Salah. Coba jawab lu. Berapa banyak jeruk yang saya ambil? Salah, lu maju lagi belum bisa berarti. Berapa banyak jeruk yang saya ambil? Salah. Berapa banyak jeruk yang saya ambil? 7,5. Salah. Berapa banyak? Gimana sih caranya? Salah. 7,5. Salah. Berapa? 8 jeruk. Benar. 8 jeruk. Oh, ya. Tadi aku mendekati loh 7,5. Salah. Lagi ya. Dia cuma buat enggak benar kalau benar gua bilang benar. Nih ya. Berapa layangan yang saya mainin? Wah, ini. Waduh. Uluran. Gue tarikan. Waduh. Berapa layangan yang saya main? Waduh. Aku, 7 layangan. 6. 6. 8 layangan. 8. Kak, dia tanya tuh. Berapa? Dia. 1. Salah. Ini yang 2. Benar, 2. Bener dia bener. Sesimpel itu ya. Banget. Nanti. Yaudah, nanti besok kita main lagi ya. Dong. Sekarang kita akan main reka adegan ya. Kita main reka adegan di salah satu sinetron kalian. Oke. Kira-kira siapa nih yang akan dapat untuk memerankan adegan? Di sini ada Syakir sama Tisa. Bang. Ya. Buat kalian berdua, kita akan kasih lihat adegannya. Ini dia. Eh, motor kamu kemana? Aku mau nikmatin jalan berdua sama kamu. Gak apa-apa kan? Aduh, Pan. Kan toko gue jauh. Ntar kalau misalnya capek gimana? Gak ada motor. Kemarin dorong motor jauh aja aku sanggup. Apalagi cuma jalan kaki. Yang penting kan sama kamu. Apaan sih, Nora banget deh. Gak apa-apa, Nora. Ya, penting kan sama kamu. Udah ayo jalan, ntar keburu tutup loh. Ya udah ayo jalan. Udah kamu duluan. Sorry. Maaf. Ya udah aku duluan dia jalan. Kita reka adegan ya.
Terus tadi kita lihat kalian ada Dedek main ya? Jadi kan ini jadi sebuah bus lewat. Bukan batu. Tadi kamu nginjak batu kan? Dedek standby ya? Eh itu batu. Batu di mana? Batu di puncak gitu. Enggak duduk aja, actingnya gampang gak? Oh iya. Oke. Yang lain boleh geser, boleh geser. Nanti kita akan challenge juga semuanya dapat giliran. Sekarang kalian berdua dulu. Masih inget dong scene itu dong, gimana kamu emosinya. Kamera! 3, 2, 1, action. Pan, kamu ngapain sih ngikutin aku terus? Ya, aku kan mau jalan sama kamu. Jangankan sampai Bogor, sampai pelaminan juga aku mau. Ya. Aduh Pan, aku bisa jalan sendiri kok. Lagian kan ini kan angkot banyak yang lewat. Udah deh kamu pergi aja ya, aku bisa jalan sendiri kok. Jangan, kamu gak takut kalau nanti misalnya ada yang nyulik kamu gimana? Nanti kasihan dong. Anak-anakku nanti, masa dia gak tahu ibunya siapa? Ya udah deh, aku jalan duluan ya. Kita jalan masuk aja deh. Taruh. Pak, ini adegannya. Kolingan batu doang, Pak. Kacang dari pagi kolingan batu. Enggak, di adegannya itu nginjak batu, bukan kesandung. Oke, terus kamu nginjak batu, kamu mau jatuh ya? Ala-ala. Ya udah ya. Action. Masa koling batu. Maaf. Bukan Muhrim, ya udah aku jalan duluan deh ya. Ya udah kalau bukan Muhrim, Muhrimin dong. Ya. Kekat, bungkus. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Berikutnya ada juga adegan yang harus diperagakan di sini. Okay. Ini adegan dari Pupa, Putri untuk Pangeran. Kita lihat adegannya adalah ini dia. Sus goreng, tunggu. Apa sih? Lo mau kemana? Pulang. Jalan kaki? Iya iyalah jalan kaki. Ya udah, gue pulang gue anterin. Naik limousin gue. Gaya banget sih lo. Enggak, gue jalan aja. Lo sama gue aja usus goreng. Ya gue gak mau. Kalau lo kenapa-napa di jalan gimana? Gak bakal kenapa-napa juga. Duh. Gak usah ya kulkas. Usus goreng balik sama gue. Putri udah janji sama gue. Kalau dia pulang sama gue. Kenapa? Lo supir pribadinya. Putri udah janji sama gue. Ayo ikut gue. Ih, apaan sih? Ikut gue. Gue gak mau. Apaan sih lo? Mas, Bisa gak sih gak usah norak? Ini parkiran ya, bukan taman cinta. Oke. Habis itu makan bareng ya. Habis itu makan bareng dong. Siap ya, Ranti, Vera sama Riza. Ah, karena itu kan adegan di restoran kan? Bukan. Ini nah, kalau saya dengar dialognya soalnya rebutan lucu goreng. Oh, kirain rebutan lucu goreng gitu. Oke, siap kalian bertiga dari lari kan tadi. Kita ke sini dulu teman-teman. Siap, Ranti dulu lari ya. Oke. Siap ya. Kamera. Jual. Enggak ada shooting di lari. 3, 2, 1, action. Usus goreng. Usus goreng. Apa? Lo mau kemana sih? Pulang. Mau balik? Iya. Sendirian? Sendiri. Ya udah. Lo balik aja sama gue. Hah? Rijal? Enggak, gue mau jalan. Gue anterin. Gue gak mau. Ya harus mau lah. Ya gue gak mau. Kalau lo kenapa-napa di jalan gimana? Gak bakal kenapa-napa. Manusia kulkas beruban. Usus goreng balik sama gue. Lepaskan. Gue udah janjian sama Putri. Diamnya batu bata. Usus goreng balik sama gue. Ini kan campur. Kasian dia. Lah, siapa? Siapa? Halo, aja lo. Siapa? Lu siapa? Siapa? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lu siapa? Ini cowok ganteng, dua-duanya rebutan cewek cantik. Lu ngapain? Ini kan ada gar enggak? Kenapa masuk?
Hei, lepaskan dia. Seakan-akan lu paling keren dari mereka berdua. Ya Allah si Dede. Oke, sampai tarik-tarikan ya. Oke, kita lanjut. Tarik-tarikan langsung jatuh kamu ke sana ya. Kamera. Exim. Action. Action. Exim ntar dibalut. Oke. Berwarna biru, sebiru hatiku. Oh, jadi gitu. Lo mau ngerebut dia manusia kulkas. Ya udah, gue bakal rebut cewek yang lo suka. Kasih tahu rahasia. Ya, rahasia waktu di nasihatnya Award. Waktu nasihatnya Award. Apa? Ada yang minta dideketin? Berarti Riza saingannya sama Andres. Iya, lu menang Riza, gue sih megang Riza. Masa saingan sama Andres sih? Lu udah ada nomor Tiara belum? Sekarang kesempatan ini boleh minta ya? Dari episode kemarin kayaknya nomorku jadi taruhan. Iya, kita akan polling di Dasyat. Ya, lebih setuju sama Andres atau sama Riza? Pak, kirim sebanyak-banyaknya ke nomor ini. Pegangin aku, Li. Pegangin aku. Waktu kita bilang lebih setuju Andres apa Riza C, Dede bete. Dia tuh selalu jadi pengganggu hubungan orang. Makanya lo ngaca jangan dibubur. Wah, pokoknya keren banget acting mereka. Jangan lupa ya saksikan sinetron Pupa. Kapan tayangnya? Setiap hari. Jam? 18.45. 18.30. Oh, udah ganti. 18.00 kadang-kadang. Tapi ini kan judulnya Putri untuk pangeran. Gantilah apa? Tiara untuk Riza. Yeah.